bisa dihabisin begitu aja. Ini dia kekuatan Adanovkan live menghabisi semua orang yang ada di fake. Dengan melakukan satu barisannya, coba untuk melakukan satu super spider juga dari arah belakang. Sangat bagus sekali. Knock. Panel dilakukan. Dan ternyata knock berhasil diklaim dari Spawn. Gak bisa selamatkan juga dari Rogue. Onyx Olympus bertemu oleh IOG. Lord, dia disini bakal langsung di kasih satu lima dan ternyata oh my god M79-nya Beyond berhasil claim triple killnya. Udah dibuka keluar, ada Krono juga yang udah aktif oleh Andrew. Pokoknya tembak, habis di sana seorang Street. Dan di tangan DG pun nggak sampai situ aja. Karena ada permain dari Rook yang siap menghabisi permain dari DG. Turun masuk ke circle berikutnya, udah buka keluar. Double factor dipegang, coachnya udah tutup sekarang. Ngegerus habis permain dari DG. DG juga berdarah-darah, satu dua orang permain dari Airwolf udah jatuh. Dari arah kejauhan, ada permain dari Bot Center. Coba jangan depan dan DG di sini bakal perang sama Bot Center. Menyisakan satu Jafra dan juga tiga player dari DG. Kekuatan DG seperti ini sangat-sangat terbukti. Dapatkan satu member dari lawannya. Oh, Fung bakalan coba terdireksi dan juga udah siap langsung di jump shot oleh seorang Adril. Masuk ke dalam, masih punya gelombang ternyata. Bakal dapat langsung dihabisin. Olympus sudah kelima, tapi ada Fung yang harus jatuh. Langsung tumbang with saya dan DG. Bakalan mendapatkan placement kah? Dan ia menyisakan permain dari Bot Nightmare. Mandi DG juga.